Kami Nippon, Nippon Cahaya Asia, Nippon Pemimpin Asia, Nippon Pelindung Asia. Kami adalah saudara tua bangsa Indonesia yang datang untuk membebaskan Indonesia dari penjajahan Belanda. Kami akan memperdengarkan lagu Indonesia Raya dengan intensitas di Radio Tokyo. Kami akan membebaskan para pejuang tokoh bangsa Indonesia yang diasingkan ke Belanda. Dan kami akan melarang penggunaan bahasa Belanda dan menjadikan bahasa Indonesia adalah bahasa yang resmi. Nippon! 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 Mari kita jemput Soekarno di Renang Sebengkok.
kita tidak kelaparan. Banyak penduduk sudah menunggu. Takut masih ada beberapa antara penduduk pribumi dan prajurit Jepang. Sudah gimana kita pindahkan ke Bung Karno. Kalian, saya telah minta saudara hadir di sini untuk mendengarkan peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naiknya, ada turunnya. Tapi kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di dalam zaman Jepang ini tampaknya saja kita menyandarkan diri kepada mereka. Tapi pada hakikatnya, tetap kita menyusun tenaga kita sendiri. Kita percaya pada kekuatan kita sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia. Selamat datang di kantor kita ini. Inilah pemutaran proklamasi bangsa Indonesia. Yeah.
kasih ngelok bung. Eh bung, cepat bung. Iya bung. Masuk. Berani kita akan berdeka. Apa yang akan kita siapkan? Gitu. Gitu. Jadi gimana? Kok ada beatbox? Wih, diem dulu, diem dulu. Sebentar lagi bangsa Indonesia akan berdeka. Ini Nippon Jaya Asia.